Bila dia sampai di sana, yang depan ini bila dah terima serangan begitu, dia nak reverse. Yang belakang ini adalah emergency medical rescue service. Jadi bila dia undur, yang belakang pun undur juga. Jadi yang jentera besar yang undur, jadi yang belakang tu pun mengikut tetapi terhigit tepi sikit. Masa itulah mereka tidak boleh mengelakkan lagi kerana serangan juga berlaku di, ke atas kenderaan EMRS kabut. Jadi dalam keadaan kelam kabut itu, nampaknya mereka dapat menarik keluar Muhammad Adib Kasim keluar daripada EMRS, dan di situlah pemandu EMRS itu, oleh kerana di dalam keadaan trauma dan takut dan juga kelam kabut, dia terus pergi bersama dengan FRT pergi ke Balai Bomba Subang Jaya dan melaporkan apa yang berlaku tanpa menyedari bahawa Muhammad Adib ini, Muhammad Kasim ini telah pun tak ada bersama dengan mereka. Bukan mereka tinggal, tetapi mereka dalam keadaan kelam kabut ni, kita jangka kalau mereka menunggu bersama pun, dipercayai mungkin lebih ramai yang parah pada malam tadi. Jadi di atas dasar itu, mereka memanggil balik Muhammad Adib ini melalui tombol telefon rakan ni dalam kru tadi, dan didapati jawapan ini dijawab oleh pihak awam menyatakan bahawa mereka dalam perjalanan untuk menghantar Mak Adib ke hospital yang terdekat, iaitu di sini SJMC ini.